Yeah, I can't do these long drives sitting backseat thinking about that one night when no work fired. Sekarang kita sampai di Tanjung Gurango. Mari-mari. Terletak di Kecamatan Morotai Utara. Oke? Oke. 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 Dan oke. Ketok lu dong sana. Bagus banget. Ini benar-benar enggak tersentuh sih. Benar-benar hidden gem tuh. Bagus banget. Tuh. Isi kita doang. Sebagus itu. Enggak sih, enggak terlalu ekstrim. Oh my god, ini pasirnya. Pasirnya enak banget. Sekarang aku ajak teman-teman aku ke Moro Point yang ada di resort yang aku nginepin. Kita mau makan malam. Bukan di sini, kamar gue di bawah. Ini restoran. Ini restorannya. Nih, di sini kalau buang air langsung ada pelaut. Hujan. Happy holiday. Healing, ini baru healing ini. Sekarang kita lagi dinas di Moro Madoto. Gimana ini, No? Moro Madoto namanya. Wah, jangan. Ini namanya apa, San? Kalau makan kayak gini? Shabu-shabu. Shabu-shabu. Ke Bogor. Ya Allah. Ke Bogor. Mas Osit, makasih udah ngajak kita kesini. Orang baik. Semoga Morotai benar-benar kita rame karena Mas Osit. Udah dijamu sama Mas Osit. Jadi dulu zaman perang pakai ini, nanda ini biar orang siap-siap mau perang. Jadi dulu 65 tahun yang lalu, tahun 1957, Bung Karno tuh datang ke Morotai meresmikan SMP 1 di sini. Terus sekarang SMP-nya udah kayak gini nih. Gede banget, kayak bukan SMP. Sampai SMP gue dulu. Ih, bagus banget. Aku kira ini gedung apa. Dan ini patungnya dibikin replikanya sesuai kayak waktu dia meresmiin. Jadi posisinya benar-benar kayak gini. Terus sekarang kawasannya dijadiin kawasan studi dan sport karena ada SMA unggulan, ada SD unggulan, sama-sama kayak tempat olahraga gitu. Itu ada yang khas banget, namanya sayur lilin. Kalian tau gak ini apa? Nih, tuh. Kayak gini. Ini apa sih materialnya? Emang sayurnya begitu? Iya, oh, bentuk sayurannya kayak gini. Ini enak banget. Ini enak banget. Cuman ada di sini. Kayak tebu, dipotong, dibuka. Jadilah itu dimasak. Gak dia apa-apa.
lain. Dan ada juga yang khas di sini, ini enak banget. Ini namanya popaco. Ini escargot ya, Mas? Escargot khas Morotai. Escargot Morotai. Dan ini enak banget. Ya ampun, ini benar enak banget. Aku emang suka banget sih santan-santanan kayak gini. Gue suapin. Enggak gitu dong. Itu kan sendoknya gede. Enggak gengsi ngerti enggak sih dengan hal itu? Jangan gitu dong, Pak. Ini bukti cintaku padamu, sayang. Iya. Ya. Jangan pernah kau kecewain aku ya. Aku enggak kecewain Bapak. Ya. Betul ya? Iya. Ini. Makanlah dengan nikmat. Pak. Halo? Halo. Pecinta wisata di mana saja berada. Saya bersama Master Kiano yang cantik sedang berada di Kabupaten Pulau Morotai. Morotai. Ayo, silakan kami mengundang semua pecinta wisata untuk datang ke Pulau Morotai, nikmati alamnya, nikmati indahnya, nikmati kulinernya, dan menikmati suasananya teristimewa. Ada Master Kiano. Dan nikmati bupatinya. Dadah, sampai dadah. Ketemu. See you. Sorry ya. Yang ini biar terang. Kalau cara mengangkat, barang ini berat, tapi dengan cara jadi ini yang begini. Dia bisa, dia kuat nggak? Ya, ini kuat. Bisa. Oh, masih di kuat. Samping. Karena begini. Ya. Saya masih belum. Oke, 15 kasih. Detik, nggak boleh senyum. Muka garang. Kalau menangis, boleh nggak, Bu? Boleh. Bentar dulu, lihat ini. Satu, dua, tiga. Boleh, saya kan. Oke. Turun lagi, mau dulu kan? Nggak cocok.